Ilmu itu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus dijaga, sedangkan ilmu menjaga kamu. Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang memberi manfaat, bukan sekedar dihafal. Makin dalam iman dan ilmu yang kamu miliki, maka kamu akan semakin damai, merasakan ketenangan. Ilmu adalah jasmani, sedangkan agama adalah rohani. Ilmu memberi harapan hidup, sedangkan agama menerangi jalan hidup. Ilmu membuat seseorang rendah hati, sementara kesombongan membuat seseorang bodoh. Barang siapa menginginkan dunia dan akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Kalau bukan karena seseorang memiliki ilmu, tentulah manusia akan seperti binatang. Tuntutlah ilmu di saat miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Ilmu tanpa agama adalah kebutaan, sedangkan agama tanpa ilmu adalah kelumpuhan.